sebenarnya kamu ini mau nyari sensasi datang ke BNN biar pemberitaan tuh meluas, atau memang kamu niat dari hati yang paling dalam pengen menjadi duta narkoba untuk memberantas khususnya teman-teman dari entertain atau yang memakai promo lagu terlarang. Biar pas datang promo lagu datang ke sana berita rame bisa kan bisa jadi promo lagu. Nah, apa tanggapannya tuh? Tanggap apa? Kamu aja yang jawab. Kamu aja. Kamu sweet. Sok-sok gimana? Dia nggak mau jawab kalau soal itu karena dia sangat shock tentang pemberitaan itu. Karena pemberitaan itu mengakibatkan keluarganya jadi nelponin terus sama keluarga aku ya. Juga nelponin terus. Ah, nangis aja cuci-cuci, apa nggak usah nangis. Nah, kamu sedih beneran, kenapa sih? Ya, sedih lah. Keluarga kamu nelpon, ngomong apa? Pokoknya aku malu aja, yuk kita bahas goyangan basahnya. Iya, ya, nanti kita bahas. Tapi Bang Mili pengen tahu juga nih sama pemirsa Raffi Billy Envy, kamu nangisnya sedihnya kenapa? Iya. Ditelepon sama orang tua ngomong apa keluarga? Enggak, malu aja kan itu kan bukan berita yang ini ya. Soalnya... Tapi kenyataannya kamu enggak maki barang haram. Tapi udah gitu. Tapi ilang terlalu apa? Udah terlanjur nempel image-nya sekarang gini. Seolah-olah kita make. Kalau gitu. Kita enggak bersalah, kita enggak usah pernah takut sama apapun masalah itu. Contoh, ngerebut istri orang. Contoh, hati gue nikah siri sama perempuan. Gue gak pernah merasa apa yang bukan hak gue yang gue ambil, gue gak pernah takut sama masalah itu. Ya udah kalau kamu gak mau bahas itu, kamu bahas gue yang basah, tuh Billy udah basah. Tuh. Itu nangisnya Cupi tadi ya? Enggak. Kamu emang punya gue yang basah? Kayak gimana sih gue yang basah? Lagu siap ya? Judul lagunya apa? Lebih baik janda. Jangan lupa buat lebih baik janda. Oke, dua gue bahas. Ojilan Cupi Cupita, goyang basah. Lebih baik janda, sayang mending jadi janda saja. Daripada aku tersiksa sendirian. Lebih baik janda, sayang jadi janda saja. Janda, aku teringat janda yang dulu. Pak, janda yang dulu. Lu kenapa lu? Gumoh. Ini kasih napas buatan dulu tuh, kasihan. Iya kasih napas buatan dong. Gak sanggup pak. Udah, gak sanggup. Oke, kalau gitu Bang Billy out. Udah, bawa ke rumah sakit. Udah, lu gak apa-apa. Udah, jangan ya, sampe. Enggak, gue sanggup. Ayo kita nyanyi lagi. Lebih baik janda, sayang meninggal di janda saja. Daripada aku tersiksa sendirian. Ayo ngomong-ngomong, kamu kalau joget seksi gitu, pacar kamu marah gak sih? Punya pacar gak sih? Jujur. Makanya diputusin. Hah? Diputusin? Oh, diputusin. Lalu kamu pacarnya penyanyi, pengusaha, atau artis? Iya. Jujur. Atau mungkin apa pacar kamu? Kalian mau tahu? Yaudah, sini. Udah, siapa? Seng. Oh my God. Kok gila. Ah, lu kan kenal itu, Wak. Gila. Kita bongkar kan nih? Coba lepas. Enggak lihat takut. Dia dapet. Oke, tersiar kabar. Lu pasti belum tahu juga. Apa? Belum. Jadi, ini mohon maaf kalau salah. Apaan sih? Lu klarifikasi. Apa nih? Ya udah enggak usah takut kalau enggak salah. Nih, tapi khususnya buat cupi-cupi tata. Cupi-cupi tata. Dia ini mohon maaf ya, kamu harus klarifikasi. Dia ini pernah dikasih mobil sama pacarnya yang platnya itu 90 BAS Gobas. Nah, pacarnya ini orang kaya, katanya. Benar atau tidak? Benar. Enggak, aku pernah dikasih mobil tapi bukan B90 BAS. Apa? Yang enggak tahu platnya apa orang udah gua jual. Lagi dijual ya kan? Kenapa jual kan pemberian orang? Pas putus enggak lu balikin lagi? Ya, ngapain dibalikin lagi? Lu jual. Ya jual lah. Pintar. Jadi dia punya pacar dikasih mobil, udah putus jual. Mobilnya waktu itu apa? Ada daerah Asia. Ada. Emang kalau misalkan ngomongin. Aku siap beliin mobil. Oke. Okay. Aku juga mau dibeliin mobil. Siap, aku beliin mobil. Pak, Bang Billy bisa ngasih aku apa sih? Mobil ya, remote control. Bang Billy juga bisa ngasih aku apa? Udah mainnya pada lama. Cinta sekarang doang. Gak bisa beliin. No. Dompet bang.
Nih, diam ya. Ini dompetnya Billy. No edit, no sensor. Mau lihat nggak isinya Bang Billy? Yoi. Kamu nilai sebagai laki-laki dia mapan atau tidak? Ya Allah, banyak kan juga gue. Kasih kameramen satu-satu. Jangan dibalikin lagi ya. Ya udah, satu-satu. Bongkar dompet. Teman-teman, nanti balikin ya. Ini sebentar, dengan duit cash pembeli segini di dompet nggak banyak segini. Kalau kamu seleranya bener dolar katanya ya. Yoi, di sawer juga pakai dolar. Ikut tanya sama aku, kalau sama aku mah nggak cash, kartu kredit 50 juta, kartu kredit 50 juta, gitu. Permainannya udah kelas tinggi.